Kelebihan yang awak ada, saya yang punya. Nobita, kamu ni dapat markah kosong lagi. Kenapa kamu ni selalu sangat dapat markah kosong ni? Cuba minta dekat sugi rebus kain untuk bagi awak minum. Mungkin lepas minum nanti awak bijak sikit, Nobita. Degi Sugi, awak boleh tolong saya tak? Tolong rebuskan air untuk saya minum. Kalau saya minum air rebusan awak tu, mungkin saya akan jadi bijak sikit nanti. Awak tolonglah saya. Tolonglah saya, Degi Sugi. Itu semua memang tak masuk akal lah. Lagipun kalau awak buat macam tu, bukannya awak jadi bijak pun. Awak ni memang lembab betul lah. Percaya je saya cakap. Semua orang gelakkan saya. Teruk betul lah mereka semua. Kenapa ni? Nak tahu kenapa? Hari ini ujian markah saya sangat teruk. Saya rasa tak puas hati bagi saya tumbuk awak sekali. Tetapi kan, Giant. Sebab dia tak puas hati, saya ini pula jadi mangsa dia. Saya dah balik. Awak dah balik? Apa dia jadi dengan awak ni? Macam mana? Panjang betul kan kaki saya? Semua dah balik pada asal semula. Apa yang sebenarnya dah berlaku, Doraemon? Tadi kan Kuro tu. Apa Kuro? Oh, kucing Pakcik Sasaki dekat jalan tiga tu kan? Awak nak tahu tak? Dia gelakkan saya sebab kaki saya pendek sangat. Lepas tu apa lagi? Saya pun pergilah dekat Mama dan saya pinjam kaki Mama. Macam mana? Esen bahagian! Alat ni keluarkan esen dari bahagian badan orang dan jadikan milik awak. Cara nak gunakannya pun senang aja. Macam tu ke, Doraemon? Contohnya, letakkan dekat sini. Kemudian kita urut-urut sikit bahagian sini. Kejap. Dekat tangan saya ni adalah esen dari bahagian muka awak. Lekatkan dekat muka sendiri. Lekat. Lepas tu tunggulah sekejap. Tadi awak boleh jadikan bahagian badan orang lain untuk jadi milik awak. Kalau macam tu, saya akan ambil esen dari orang yang berotot besar. Tapi untuk dapatkan esen dari seluruh badan tu ambil masa sikit, jadi awak kena sabar. Saya nak pergi dapatkan esen dari orang yang berotot besar lah. Abang, maafkan saya. Abang ni kuat ke tak? Ya, mestilah abang ni kuat. Kalau macam tu, biar saya urut abang. Nobita, awak pun nak jadi kuat macam abang ni juga, ya? Kenapa kamu... lega betul lah rasa. Terima kasih banyak. Jumpa lagi. Tunggu. Lengah sebelah lagi. Terpaksalah pakai untuk sebelah saja kan? Macam ketam pula rupa awak. Badan saya rasa macam penuh bertenaga lah. Tunggu, Nobita. Jangan buat macam-macam. Esen tu tak bertahan lama. Bosannya saya hari ini. Tak ada ke benda yang menarik saya boleh buat ni? Giant! Kenapa pula dengan dia tu? Giant! Mana awak? Saya dekat sini je lah. Dekat sini rupanya awak, Giant. Rami betul awak belakang saya. Sampai lupa tadi ya. Siaplah awak. Awak datang ni nak lawan dengan saya. Menarik juga. Saya pun tengah bosan sangat ni. Marilah. Kenapa pula dengan lengan awak? Wah!
Tadi awak nak lawan dengan saya, kan? Mana ada sebenarnya saya. Kali ni giliran saya pula, tahu? Kan saya dah bagi tahu tadi. Saya pergi dulu. Baiklah, hari ini saya akan gunakan esen kaki supaya Koro tak gelakkan saya lagi. Seronoknya jadi tinggi. Apa? Mana esen bahagian saya? Tak adalah pula. Takkanlah Nobita dah bawa ke sekolah? Jayen Sunyu, awak berdua tengoklah nanti. Hari ini, cikgu akan kira masa larian kamu semua. Masa macam inilah patut guna. Hai, hai, Washida. Kenapa ni? Nanti kalau awak nak lari, biar saya urutkan awak. Betul ke? Apa benda yang Nobita tu tengah buat, ya? Macam tu ke? Patutlah awak lari laju. Bosanlah kalau berlumba dengan Nobita, langsung tak mencabar. Sedia semua. Mula! Cikgu, berapa masa saya? Sekejap, ya. Hebat masa larian kamu sama dengan pelari terpantas sekolah Ashida. Ya, saya punya pula. Maaf, Jayan. Cikgu terlupa nak ambil masa kamu. Tak apa. Kalau kira masa awak, bukan awak boleh kalahkan masa saya. Awak tengok tadi siapa menang. Geram betul. Kenapa saya boleh kalah dengan Nobita pula? Lepaskan saya. Biar saya urut kakak, ya. Biar saya urutkan, ya. Bakat awak selama ni. Mesti ada yang tak kena ni. Memang mustahil Nobita boleh jadi sehebat tadi tu. Saya memang dah agak dah. Diki Sugi? Ada apa? Saya rasa bosan lah. Biar saya urutkan kepala awak, nak. Alah, tak payahlah susah-susah. Tak apalah. Sekejap aja pun. Nobita, sudahlah. Saya gelilah. Terima kasih. Sekarang saya boleh dapat 100 markah. Tolonglah saya. Saya pun nak benda tu juga. Memang tak boleh lah. Ya ke? Habislah, mesti sedih mama saya nanti. Tak apa, lupakan apa yang saya cakap. Kenapa dengan awak? Tak apa, tak ada kena-mengena dengan awak pun. Cubalah cerita dulu. Mama saya tengah sakit dan terlantar di katil. Tiap hari dia cakap yang dia tak dapat bertahan lebih lama lagi. Sebab itulah saya cakap dengan mama saya yang saya akan dapatkan 100 markah untuk ujian sekolah kali ini. Tak apalah. Ini semua tentang diri saya. Tak ada kena-mengena dengan awak pun, Nobita. Apalah nasib saya kalau saya tak dapat 100 markah. Mesti mama. Awak ambil ni. Terima kasih, Nobita. Baiklah, ujian dimulakan sekarang. Memang senang betul lah saya nak tipu Nobita lembab tu. Sekarang saya mesti boleh dapat 100 markah punya lah. Mama, ujian untuk kali ini saya pasti dapat 100 markah. Baiklah semua, ini dia.
Cikgu akan pulangkan ujian semalam yang dapat 100 markah seorang, kosong markah pun seorang. Deki Sugi, kamu dapat 100 markah. Ya, cikgu. Ini semua hasil tunjuk ajar yang cikgu berikan pada setiap hari. Terima kasih, cikgu. Yang dapat kosong markah? Kamu, Sunio. Kenapa saya dapat kosong? Patut sama macam Deki Sugi. Tak. Saya dah belajar betul-betul macam Deki Sugi. Kamu tak ada hantar pun kertas jawapan kamu. Deki Sugi, kenapa kamu hantar sampai dua kertas jawapan dekat cikgu ni? Apa pula maksud cikgu ni? Ada dua kertas jawapan dengan nama Deki Sugi dekat cikgu. Kamu tengoklah dua-dua tulisan kamu. Patutlah. Esen tu esen dari kepala Deki Sugi. Jadi nama pun jadi Deki Sugi juga. Walaupun dapat 20 markah, tapi setidaknya saya tak menipu dalam ujian. Apalah awak ni?